Yuk, hello guys, apa kabar? Salam santuy dari Bang Wizi. Oke, kali ini gue mau nyobain game baru lagi. Yap, game yang baru aja rilis bulan ini ya teman-teman. Bulan Agustus ini ya, dari Come to Us ya teman-teman. Oke, nama game ini lah Birdie Crush ya. Ini tentang permainan golf yang dengan bertemakan anime style ya. Suaranya dari Jepang dan karakternya pun anime-anime style gitu deh. Oke, kita langsung aja masuk ya. Sebelum masuk kalian harus login dulu. Nah, loginnya itu kalian bisa melalui Gmail ya teman-teman. Oke, langsung aja masuk. Oke, di sini kita pilih Captain ya. Captain. Di sini ada Erin G ya. Oh, ini adalah bio-nya ya. Ini bio-nya. Ini Chris Lowell ya. Ini juga bio-nya. Wah, banyak sekali. Lucy the Bay. Lucy the Bay ya. Oh. Dan ini ada tipe Onesan ya ini. Tipe Onesan ini ya, Martina Glow. Oke, gue bakal milih Lucy the Bay ya. Pokoknya ada loli, gue pasti bakal pilih ya. Oke. Oke guys, di sini kita tulis namamu ya. Namanya oke lah, Wize. Oke lah. Oke, akhirnya oke, cepat. Oke, di sini kita sudah ada tutornya dulu ya. Oh ya, ini sudah berbahasa Indonesia ya, dan berbahasa Inggris juga sudah ada. Jadi nanti ini bakal ngikutin bahasa di device kalian ya, untuk perubahan bahasanya. Hari ini aku bertemu, oke, golf, oke, kita latihan. Oke, kita latihan golf. Oke, kita mulai kontrol ya. Oke, kita bakal latihan dulu teman-teman. Di sini gue benar-benar nggak tahu tentang golf ya. Tapi di sini kayaknya ada pengetahuan tentang golf ya. Jadi gue pengen coba. Ya kali aja nanti gue bakal main golf beneran ya. Oke, kita di sini coba pindahkan kontrol. Dipindahkan. Oh ya ya, sip. Oke, begini. Bagus. Cara untuk mengatur kekuatan sebelum mulai kita balik layar. Oke, siap. Waktunya memukul bola sendu tombol shoot dan kamu akan melihat swing baru ketika oke. Okay. Jadi ini harus ada perhitungan ya untuk shootnya dan slip. Oke. Okay. Perfect sekali. Oh, kan benar perfect dan masuk ke ini bola gua. Oh, berarti ini target doang ya, nggak ada lubangnya ini. Gua kira golf itu pakai lubang ya. Semuanya pakai lubang gua kira. Ternyata tidak, teman-teman. Oke, lanjut aja langsung. Oke, kita shoot lagi. Oh, dan stop. Oke, perfect lagi. Dan kita nyampe juga ya ke targetnya di tengah-tengah lagi kan. Oke, sukses. Oh, dapat skill nih kayaknya nih. Wormhole. Luar biasa kamu dapatkan wormhole. Kali ini lakukan approach shoot. Oke, siap. Oke, di mana ya? Area ini disebut green. Kamu harus memukul bola sedekat mungkin dengan pin cup karena put kamu akan semakin mudah. Oke. Okay. Oh, oke. Okay. Ayo kita pakai skill kamu mendapatkan sentuh. Oke, okay, siap. Kali ini coba pindahkan control zone ke area target yang ditunjukkan. Oke, okay, kita pindahkan teman-teman ke area yang ditunjukkan. Oke, okay, siap. Shoot. Look. Wow, kan benar ini skill. Wih, gitu ya. Jadi main golf ini kita bisa nge-skill ya teman-teman. Wow banget ini. Face approach, kamu berbakat. Oh, makasih banget pelatih. Oke, siap. Sekarang kamu maju mencari put. Oke. Oke, tombol shoot. Oke, siap. Kita geser. Oke, kerja bagus. Kamu bisa putting guide. Oke, siap. Gratis. Oke. Okay. Puting gue akan menunjukkan jalur yang dilalui sesuai kondisi puting bar. Oke, okay. Ayo sentuh tombol shoot untuk melihat apa menuruti jalur yang ditunjukkan. Oke, okay, shoot. Dan iya benar sekali ya, masuk itu. Oke, okay, sukses teman-teman. Kamu berhasil menyelesaikan semua latihan. Sekian latihan dan kerja bagus. Terima kasih pelatih. Ayo kita lanjut lagi. Oke, okay. Cepat sekali mengerti. Oke, okay, siap. Oh, ini tutornya sangat-sangat berguna ya. Buat yang nggak ngerti dengan golf, apalagi gue ya.
sini kamu bisa masuk ke match 1 lawan 1 ya. Oke, siap. Sini kita cari musuh dulu ya ini. Kita cari lawan. Oh, kita lawan Shivar. Oke, si loli kita ini sedang wow. Oke, siap lah, kita bantai-bantai ini musuh-musuhnya ya. Kita lawan Shivar. Kita tengok dulu. Ini kita kemana ini? Untuk targetnya pun kemana ini? Oh, sini ya. Oke, siap. Harus tepat ini. Oh. Oke, sip. Fireway. Oke. Sabar. Kita tempatkan dulu lokasinya. Tempatkan. Dan tembak. Perfect shoot tuh. Oh, kelewat euy. Nice on. Oke, giliran Shivar. Giliran musuhnya ini ya, nembak ini. Iya, meleset dia. Dan ah, shit. Dikit lagi, cuy. Oke, giliran Shivar. Oke, Shivar mesti masuk nih. Ini kagak masuk. Ini bot kali ya? Ini bukan orang nih, gua rasa nih. Lah, ini juga gak masuk. Aduh. Tinggal secuil lagi. Oke lah, tembak tus. Seri ya teman-teman. Ya, oke guys, kita bakal ngeliat dulu untuk pengaturannya ya. Ini adalah untuk pengaturan gamenya ini ya teman-teman. Oke, di sini kalian bisa ada latar belakang, efek suara, dan suara dengan karakternya ya. Untuk suara karakternya cuma ada Jepang dan Korea saja, teman-teman. Oke, ini ada notifikasi, dan ini adalah optimasinya ya, atau grafiknya, teman-teman. Di sini Goda set tertinggi ya. Ini sudah tertinggi sekali. Oke, dan bahasa ini cuma ada dua ya, Indonesia dan Inggris, teman-teman. Kalian bisa mengubahnya sendiri ya, teman-teman. Untuk bahasanya sendiri kalian bisa merubahnya sendiri ya. Oke, teman-teman, untuk karakternya ya, teman-teman, untuk karakternya ini nanti kalian bisa mendapatkan semuanya ya. Kalian nanti dapat semuanya, yang tadi itu cuma kaptennya aja ya. Oke, ini gadis normal ya, ini gadis normal. Ini Ikimen ya, Ikimen. Oke. Dan ini ada loli kita ini. Ocho tomate, ya siap. Oh. Dan ini Onesan ini kayaknya. Ini suaranya sangat-sangat familiar sekali ya. Oh, ini Hayami Saori kah ini? Ya sebenarnya ini ada Hayami Saori ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat untuk custom-customnya ya. Wow, sangat-sangat bagus ya. Kalian bisa dapatkan ini ya. Nih. Untuk membelinya pakai koin kostum ini. Futari dake no himitsu yo. Wow. Sangat-sangat cantik ya. Ini seksi sekali ini. Kore o kiru no? Kore o kiru no? Ah, ini maid ya, maid. Ara. Kore o kiru no? Maid. Nah, ini cakep nih jadinya ya. Kacamata dan sebagainya macam ya. Nah, ini untuk yang gadis biasanya ini ya.
Oke. Wah, ini yang cakep nih. Mana ya? Ini cakep nih menurut gua. Atau ini tuh custommade-nya juga ya? Custommade. Oke. Pakai kacamata. Wah, cakep sekali ya. Oke, baguslah. Yang ini. Oke, siap. Oke, lanjut aja lagi. Nah, ini adalah untuk si loli kita ini. Adakah costume made-nya? Costume made. Oh, tidak ada ya. Oke, ini bagus banget loh. Gue demen yang ini nih ya. Oke, ini sangat-sangat bagus. Untuk rambutnya, oh cuma ada sedikit modelnya. Ini cakep nih, Pakai kacamata kan, aduh mantep banget, perfect sekali ya. Wow. Pakai kacamata dan pakai boneka di belakangnya. Wah, ini adalah perfect banget. Oke, kita keluar. Gak ada cukup untuk membeli kostum ya. Oke, untuk shopnya sendiri ini banyak banget. Kalian bisa top up pakai IDR ya. Pakai IDR kalian bisa top up. Ini pun ada special harian, kristal. Oh, kristal juga ada. Jadi kalian bisa top up juga. Bundle. Oh, ini ada bundle-nya. Kostum juga bisa kalian pakai dengan kristal ya. Bisa dapat kostum legendary ya, teman-teman. Noh, legendary ya. Oke. Okay. Equipment juga ada, scroll dan item konsumsi ya. Dan game ini bagus banget karena ada affection gesture ya. Kita bisa pencet-pencet di apa tuh base-nya ini ya, seperti Honkai Impact, teman-teman. Nah, bisa pencet-pencet ini ya. Bagus banget ini, bagus. Untuk game golfnya tapi dengan dihiasi anime style, dengan suaranya suara Japan, seiyu-seiyu anime terkenal ya. Mungkin cocok buat kalian ya, yang suka anime style tapi suka main golf, cobain ini gamenya ya. Oke guys, nanti bakal gue lanjut lagi untuk game golfnya ini. Sebelumnya gimana pendapat kalian tentang game ini ya? Apakah bakal menarik untuk kedepannya? Atau kalian pengen coba langsung? Silakan download gamenya, ada di deskripsi ya untuk link downloadnya. Oke, buat kalian yang ada pertanyaan silakan komentar di bawah ya. Oke, terima kasih. Shishi, arigato gozaimashita, and thank you for watch this video. I'm Wizzy and see you in the next video. Bye bye.